Masih bersama dengan NAZ Musik Pacitan, kali ini ada 7 paket. Ini datang dari berbagai daerah ya. Ini yang pertama datang dari Bapak Tahir, ini dari Tanah Grogot ya. Kemudian berikutnya ini dari Bapak Adi Setio, datang dari Nganjuk. Berikutnya ini Bapak Salim Barber, ini dari Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berikutnya ini datang dari Ari Rian, ini dari Pandeglang, Banten. Berikutnya ini Bapak Taufik, ini datang dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ini datang dari Bapak Suwadi dari Surabaya. Kemudian satu lagi ini datang dari Bapak Jimmy dari Ambon. Oke, kita buka dulu paketnya, mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Ini dia, sudah kita buka semua paketnya. Ini dari Bapak Salim dari Ambon ya. Ini PSR 970. Berikutnya ini dari Bapak Adi Setio dari Nganjuk ya. Ini PSR 770. Berikutnya ini dari Bapak Tahir dari Tanah Grogot. Ini juga sama, 770. Berikutnya ini dari Bapak Taufik dari Tanah Bumbu. Ini sama bot PA50 SD. Berikutnya ini dari Bapak Aririan dari Pandeglang, Banten. Ini juga 970. Berikutnya ini dari Bapak Jimmy dari Ambon, ini Yamaha BSR 910. Dan yang terakhir ini dari Bapak Suwadi dari Surabaya, ini PCB-nya BSR 950. Oke, kita perbaiki satu-satu, mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Oke, kan kita coba dulu mainboard BSR 910 dan ternyata ini malah blank ya, hanya layar putih saja yang menyala. Kita coba matikan, saya hidupkan lagi. Oh, mati kan. Kita coba sekali lagi. Nah, ini hanya layar putih saja. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Kita coba lagi, punya Bapak Jimmy dari Ambon ya. Oh, ini malah menyala semua kawan. Ada apa ini? Malah tambah rusak. Oke, kita perbaiki lagi kawan. Oke, kita coba untuk yang kesekian kalinya. Ini mainboard dari Bapak Jimmy dari Ambon ya. Itu dia. Oke, sudah masuk di 910 kawan. Itu dia GKK Ambon. Namun ini tombol belum merespon kawan.
Nah, dan kita tunggu sebentar di layar itu dia kawan. Unexpected error. Ya. Kita matikan. Kita coba sekali lagi. Ya, enggak ada yang merespon tombol-tombolnya. Tut pun tidak berbunyi. Dan itu dia muncul unexpected. Oke kawan, kita perbaiki lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Dan setelah perbaikan yang cukup lama, kini saatnya kita coba ini mainboard kiriman dari Bapak Jimmy dari Ambon. Saya tekan tombol powernya. Ini lumayan lama sekali ya, dibanding yang lain sudah jadi semua. Ini termasuk yang paling akhir untuk Yamaha PSR910. Itu dia GKK Ambon kawan. Sekarang sudah berada di halaman utama. Kita cek tombol sudah merespon dengan baik. Kita cek untuk user stylenya. Ini dia ada satu halaman kawan. Kita coba salah satu style aja ya. Saya juga enggak tahu untuk stylenya seperti apa. Oke kawan, sudah keluar audionya, menandakan kalau mainboard ini sudah berfungsi dengan baik. Kita coba untuk melodinya. Oh maaf, pindah style ya, karena tidak saya kunci tadi. Oke, kita pencet ending. Kita coba ganti. Kita stop dulu. Kita ganti ini. Nona manis ya. Oke, itu. Kita coba. Oke kawan, sudah berbunyi. Oh ya kawan, untuk mencoba mainboard sudah berfungsi, biasanya kita coba selama kurang lebih 2 jam ya, untuk memastikan mainboard benar-benar kembali normal. Oh ya kawan, mohon maaf, selama beberapa bulan terakhir kami sedang mengalami ini ya, ada masalah di kesehatan di keluarga kami. Kemarin di istri saya, kemudian gantian saya yang terakhir itu. Jadi kita belum bisa fokus sama dokter, belum boleh untuk aktivitas terlalu lama. Jadi mohon pengertiannya untuk kawan-kawan. Oke, kita cek sekarang untuk user songnya. Oh sorry. Oh tampaknya ini tombolnya ada yang nggak merespon. Oke, ini merespon dengan baik. Lama ya, kemarin yang sama dengan ini sudah jadi. Oke. Saya stop dulu. Saya oke kan, untuk menyingkat durasi video biar tidak terlalu panjang untuk perekamannya, kita akhiri sampai di sini. Dan tetap kita lakukan sampai benar-benar kembali normal selama kurang lebih 2 jam. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Sampai lanjut. Dan sampai jumpa.